semuanya, kenalin aku Delima. Selamat menonton Singer Zesa season 2. Hai, kenalin gue Rizky. Hai, kenalin gue Tasya. Hai, aku Sari. Kenalin, nama gue Brian. Hai semuanya, kenalin nama gue Clara. Hai hai, nama gue Bruno. Hai, nama gue Bimo. Hai, kenalin gue Reno. Halo semuanya, gue Kenzo, ketua kelas. Hai semuanya, kenalin nama gue Sinta Sinta. Hai semuanya, kenalin gue Ocha tapi bukan Teh Ocha. Hai, kenalin nama gue Salsa. Gue murid baru di sini. Halo semuanya. Nama aku Boy, aku adanya Delima. Hai, saya papanya Rizky. Halo semuanya, saya ibunya Delima. Halo, saya mamanya Rizky. Hai semuanya, saya Miss Centini. Perkenalkan, nama saya Pak Haryo, saya kepala yayasan di sekolah ini. Nanti pulang sama siapa? Sama supir. Supir kamu? Supir angkot. Gimana kalau hari ini aku nganter kamu pulang? Gas, Del! Apanya gas? Itu tawaran si Ardo, jawab aja. Biar lu punya supir pribadi. Biar gak supir angkot mulu. Ngomong-ngomong, sekolah lu libur ya, Do? Kok lu bisa kesini sih? Kayak gak ada kerjaan aja. Guru gue lagi dapet undangan dari sekolah lain yang lagi ngerayain ulang tahun. Makanya jadi libur deh. Pulangin lebih cepat. Kok guru sekolah kita kagak diundang ya? Gak masuk circle kali dia. Guru kita introvert semua di sekolah ini, nggak main circle-circlean. Kok lo masih di sini? Lah, emang ini sekolah bapak lo, gue sampai nggak boleh kesini. Ini sekolah bapaknya Delima. Benar juga sih. Lo kok masih di sini, Duh? Ya kenapa? Emang lagi guru-guru kalian lagi nggak masuk? Ya mending lo ngurus surat sekolah biar bisa sekolah di sini. Nggak, dih, kok lo yang ngelarang? Sekolah udah penuh, gak terima murid baru. Dia kenapa dah sinis mulu ke gue? Ya karena lo deketin ceweknya mulu. Mantan. Yeay, mantan. Hah, bedek banget gue ngeliat Salsa. Lo pulang sama siapa, Del? Supir angkot. Kenapa gak nerima tawaran si Ardo aja sih? Aku gak enak. Gak enak sama siapa sih, Rizky? Kalian kan udah putus. Bukan gitu, aku cuma gak enak aja kalau misalnya numpang-numpang gitu sama orang. Del, pulang bareng yuk. Aku gak bisa, Duh. Kenapa? Takut ngerepotin. Astaga, aduh. Dengerin ya, Delima cantik. Di sini gue kan udah nawarin. Berarti ya gue udah bersedia buat direpotin sama lo. Buaya, tapi gue suka. Lanjutin, Duh. Mau ya, Del? Kalau anaknya gak mau, gak usah dipaksa. Apaan sih? Tahu nih, tiba-tiba nongol kayak jelangkung lo. Ki, tolong diingat ya. Status kalian tuh udah mantan. Di garis bawahin tuh, mantan. Gue tahu. Ayo deh, ayo apa? Nikah. Ngebet banget lu pengen nikah. Kalau nggak ngerepotin, ayo antar aku pulang. Siap, Tuan Putri. Gak usah ngebut-ngebut lo. Iya, nanti gue naik motor itu meterannya biar 10 km per jam aja. Biar kalau misalnya udah ciput, lebih cepat ciputnya daripada motor gue. Puas lo. Siapa yang mutusin, siapa yang gamon? Inisialnya Rizky. Kenapa muka lu kayak ikan asin dijemur? Kusut amat. Gak apa-apa. Gue tadi ngeliat Ardo nganter Delima pulang sekolah loh. Tau, lu gak cemburu? Buat apa? Tapi kok gue nyium bau kebakar ya? Tempak lu kali kebakar no. Gilo, hilang masa depan gue nanti. Awas lah, gue mau pulang. Anterin gue dong. Mana motor lu? Bengkel. Ya udah ambil di bengkel sana. Lu pikir gue kurang kerjaan naruh motor gue di bengkel? Ya lu pikir aja kalau misalnya udah di bengkel berarti motor gue kenapa-napa. Sakit kayak demam motor gue. Sakit kok dibawa ke bengkel. Rumah sakit lah. Itu sama Delima begonya malah pindah ke lu ya, Ki. Bisa nggak bawa-bawa Delima mulu? Eh, ini lagi mak lampir nongol. Siapa yang lo bilang lampir, ha? Elu lah. Tanya lagi lo. Rizky bisa anterin aku pulang nggak? Supir lo kemana? Katanya sih nggak bisa jemput. Pecat aja supir lo. Masa nyonyanya pulang sekolah nggak bisa dijemput? Diem di, Bray. Ya udah yuk. Tadi gue minta boncengin sama lu, lu gak ngasih. Gue gak mau dikira gay. Dih, gue masih normal kali anjing. Ayo Ki. Ya udah, hati-hati lo berdua ntar jalan. Gue doain semoga ban motor lepas satu deh sama ranting motor lo juga. Rizky, nanti jangan antar aku pulang dulu ya. Mau kemana? Di sekitar rumahku katanya sekarang lagi ada bazar. Kamu temenin aku ya. Gue sibuk.
Ih, sayulah Ki. Yuk, bentar aja yuk anterin aku yuk bentar aja. Lo kan bisa pergi sendiri. Aku enggak terbiasa pergi sendiri. Lama enggak? Enggak kok, bentaran doang. Ya udah ayo. Kamu enggak keberatan kan? Tapi bentaran doang ya. Soalnya gue udah disuruh papa buat pulang cepat. Iya kok, bentar doang. Ya udah kalau itu kita kesana dulu yuk. Delima nanti enggak mau ikut aku ke bazar dulu. Emang mau ngapain? Soalnya ada yang mau aku beli di sana. Boleh, rame enggak bazarnya? Ya namanya bazar ya rame lah. Kalau sepi namanya kuburan. Kuburan juga rame tahu, tapi mereka lagi pada di bawah. Ya juga sih, kamu mungkin ada yang mau dibeli. Aku nanti mau beli makanan aja deh. Ya udah, biar aku yang traktir. Enggak usah, aku bawa duit sendiri kok. Enggak apa-apa, aku aja yang traktir. Kan aku yang bawa kamu ke sana. Aku enggak enak. Kamu enggak enak terus, Del. Kalau enggak enak mah kasih kucing. Masa kucingnya dikasih yang enggak enak? Iya juga ya. Awas ada kucing, Do. Ngapain, Del? Aduh, kasihan banget kucingnya, hampir ketabrak. Kayaknya dia lagi jalan-jalan siang deh itu. Duh, ini ada pemiliknya nggak ya? Biasanya sih kalau kucing jalan nggak ada pemiliknya. Tapi ini kucingnya bersih, imut banget lagi. Rajin mandi kali dia tuh. Boleh nggak ya aku pelihara? Boleh aja. Nanti kalau dicariin pemiliknya gimana? Ya nanti kalau ada yang nyariin baru kamu kembaliin. Ya udah deh, mau kamu kasih nama siapa dia? Menurut kamu yang bagus apa? Ardo aja, biar nanti kalau misalnya kamu manggil nama, ingatnya aku. Aku mau ngasih nama dia Putih deh. Aku nitip di motor kamu ya. Tapi kan warna kucingnya oranye, Del. Tapi kalau namanya oranye kurang bagus. Putih aja lah. Udah deh, kalau itu terserah kamu aja. Udah, gak usah sedih. Kan itu kucingnya udah ketemu sama pemiliknya. Iya sih, tapi tadi itu tuh lucu banget. Aku udah lama pengen pelihara kucing. Kan tadi udah, cuma 5 menit. Yaudah, ntar kita cari kucing ya. Menurut kamu bagusan yang mana? Itu kan Delima sama Ardo. Ngapain sih pakai mampir segala, bukannya pulang. Ki, bagusan yang mana? Yang ungu. Buta warna ya kamu, ini cuma coklat sama biru. Iya. Terserah kamu aja deh kalau gitu. Melihat apa sih? Oh, Delima. Bentar ya. Rizky? Dunia sempit banget ya. Kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi. Tiap hari ketemu lagi, lu lagi, lu lagi. Dunia bukannya sempit, cuma lu aja yang tiba-tiba masuk ke dunia kita. Kita? Lu ngapain di sini? Suka-suka kita lah, kepo aja lu. Kalau pulang sekolah tuh ya langsung pulang, gak usah mampir-mampir. Ngaca dong, lu emang kalau misalnya gak pulang sekolah, pulang dari mana? Ngekuli lu, buta mata lu. Gua pakai seragam, ya berarti pulang sekolah. Lagi lu ngapain larang-larang Delima? Kan kalian udah putus. Berani lu ya? Udah-udah, kenapa kalian yang berantem sih jadinya? Ki, ayo, lo ngapain sih? Oh, kamu datang sama Salsa ya? Iya, kenapa? Gak apa-apa. Tuh, dengerin. Cewek kalau udah bilang gak apa-apa gitu, berarti dia udah kecewa. Udah, mending lo jauh-jauh deh dari Delima. Salsa, bawa tuh cowok lo pergi. Ayo, Ki, kita pulang, ayo. Kamu ngapain sih tadi ngelarang-larang Delima? Gak tahu. Ingat, kalian udah putus. Gue tahu. Terus? Gak tahu. Ingat ya Ki, kamu tuh gak suka sama Delima, kamu cuma kasihan sama dia. Kenapa kita jadi ikutan pulang sih Del? Aku disuruh pulang sama Mama tuh. Yakin? Gak karena ketemu Rizky di dalam kan? Enggak lah, ya kali karena Rizky. Emangnya Rizky hantu apa sampai aku harus kabur? Ya iya, dia kan emang tukang ghosting. Udahlah Duh, kita pulang aja yuk. Sini biar gue pakein helmnya, aku bisa sendiri kok. Aduh, ya. Makasih ya udah nganterin aku. Anytime, Del. Nanti besok gue jemput ya. Gak usah, aku bisa sendiri kok. Gue gak nawarin, gue ngasih tahu. Jadi besok gue udah pasti ada di depan rumah lo. Tungguin ya. Tapi emangnya gak ngerepotin? Ngerepotin sih. Lo ngerepotin hati gue, tapi gue suka kok direpotin sama lo. Maksudnya? Maksudnya gue suka sama lo. Hah? Gak usah dijawab sekarang. Gue gak mau kok lo jawab terlalu cepat. Kenapa? Gue takut semakin cepat lo ngejawab, semakin cepat juga kita ngejauh. Udah, gak usah dipikirin. Gue pulang duluan ya. Oke, makasih Do. Del. Astaga. Tebak, tadi gue ngeliat siapa? Mana mungkin aku bisa nebak, Klar. Aku kan bukan pesulap. Yes, tinggal tebak aja, susah amat. Siapa ya? Ya udah, gue kasih tahu aja. Tadi gue ngeliat Rizky. Kenapa kamu heboh liat Rizky? Lagi boncengin Salsa. Oh. Ya, kok lu gak heboh sih? Masa cuma gue doang yang heboh? Aku juga tadi liat. Ketemu terus ngobrol malahan. Hah? Lu ngobrol sama mantan dan pacar mantan lu?
Lu serius, Del? Dua Rius? Lu beneran udah move on? Udah deh, aku mau ngerjain PR dulu. Ya udah, nanti spill jawabannya ya. Thank you, Delima. Bye. Del. Ah, kenapa? Aku belum selesai ngerjainnya. Nanti ya. Bukan, itu PR mah lagi lama, lagi seminggu. Ini sekarang ada hal penting lain lah pokoknya. Apa? Tugas dadakan. Bukan, lo harus tahu siapa yang datang ke rumah malam ini. Siapa? Sini, ikut gue. Rizky? Hai Del, lo ngapain di sini? Lo mau ngelamar Delima ya? Sampai bawa-bawa om lo segala. Om papa? Di mana? Lagi ngobrol sama papa kamu? Rizky, jawab gue. Ingat ya, kalian tuh masih SMA. Apaan sih, Klar? Bacok mulu, gue kesini cuma mau nganterin papa. Papa? Itu kan om lo. Astaga, Dor. Berapa kali sih gue klarifikasi hal ini? Gue panggil om gue itu papa. Yaudah deh, kalau itu kalian lanjut ngobrol aja. Ingat, ngobrol, jangan berantem. Gue mau lanjut nonton drakor dulu ini. Ngobrol apa? Ya, apa aja lah. Yang penting bisa balikan. Udah ya, bye. Aku masuk dulu ya. Bentar. Kamu dari tadi diem aja. Aku pikir kamu gak mau ngomong sama aku. Gak gitu, gue bingung aja. Lagian aku takut Salsa salah paham. Kenapa jadi ke Salsa? Salsa kan pacar kamu. Bukan. Bukan. Ya, sejauh ini gue belum nembak dia sih. Oh, kalau lo? Aku sama Salsa. Kamu ada-ada aja. Maksud gue lo sama Ardo. Oh, ya kita temen. Lo berdua deket. Lumayan. Oh, kamu kenapa sih Ki putusin aku? Mending sekarang lo tidur deh Del. Kan besok mau bangun pagi biar gak ketinggalan angkot. Besok aku dijemput Ardo. Syukurlah, jadi lo gak usah berangkat sendiri. Aku benar-benar gak ngerti Ki sama kamu. Selama kurang lebih setahun kita pacaran, aku ternyata belum sekenal itu juga sama kamu.